Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan terhadap anak kembali terjadi di sebuah daycare. Kali ini terjadi di Pekanbaru Riau. Viral di media sosial dugaan penyiksaan anak yang dilakukan oleh pengasuh di penitipan anak daycare di Kota Pekanbaru Riau. Dalam sebuah akun Instagram di media sosial membagikan foto dan video korban, yakni anak yang dititipkan di daycare tersebut dengan kondisi kaki dan mulut diikat menggunakan lakban. Korban juga diduga tak diberi makan dan minum agar tidak buang air besar karena diduga pelaku tidak mau repot mengurusnya. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi menjelaskan bahwa pihaknya telah mendatangi rumah korban untuk melihat kondisi terkini sang anak. Menurutnya, kasus ini mirip dengan kejadian di daycare Depok, di mana pelakunya merupakan pengasuh sekaligus pemilik tempat penitipan anak tersebut. Anak cukup trauma, masih kelihatan apa takut, sehingga tidak mau juga ke sekolah. Jadi kami pun juga selalu di satu sisi mendesak agar korban segera dilakukan pemindahan yang tegas, termasuk penangkapan. Korban jangan dilupakan. Karena korban, apalagi ini termasuk anak berkebutuhan khusus, harus segera mendapatkan treatment psikologis agar kondisi psikologisnya tumbuh dan berkembang kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga mendesak agar, kalau tidak salah, ini kewenangan dari Dinas Pendidikan. Jadi mohon segera ditutup sebelum ada korban-korban berikutnya. Tempat penitipan anak yang bernama Early Step Daycare telah tutup sejak beberapa bulan lalu. Berdasarkan keterangan seorang warga yang melintas, tempat itu tutup dan pindah ke rumah pemilik daycare. Namun, saat pemilik tempat penitipan anak tersebut dikonfirmasi, sang pemilik bernama Winda enggan memberikan keterangan. Effendi Rusli, BTV, Pekanbaru, Riau.